yang apa Pancasila? Ada yang apa Pancasila? Nah, saya tunjuk. Ya itu. Ya, itu. Semangat sekali tadi. Silakan. Nih di depan saya sini. Asal kula saking Banyumas. Nggih, saking Purwokerto. Apa-apa nggih? Mas Ibnu nggih. Nggih, langsung aja Pancasila yang keras. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Boleh minta waktu enggak? Minta waktu apa? Apa? Bacakan puisi. Boleh. Jangan panjang-panjang. Enggak, puisinya bagus enggak sih? Sebentar, saya baca dulu. Eh, Bon. Saya enggak bisa baca. Ya, ya, monggo. Tulisannya cilik-cilik gitu. Khalifah kami. Di hari ini di pondok termas yang kami cintai. Yang datang bagai merpati dengan anggun mengobati gerah hati ini akibat air bah yang bertamu di pondok kami, dengan semangatnya memacu energi kami agar kami kuat menghadapi kenyataan ini. Kucium semerbak harum akan pengabdian sejati. Beliaulah khalifah negeri ini, bukan negeri Islam yang pasti, tapi negeri yang penuh cinta, warna, dan budaya. Beliaulah khalifah kami, pemimpin kami, beliaulah Bapak Jokowi. Saya bawa ya. Dirasa tinggal kau nyuwun sepeda. Kok dirasa? Mas Ibnu pengen boten. Ini monggo kersane. Monggo kersane boten boten mawon. Ini boten apa nopo? Boten apa? Yeah, saya ini enggak bawa sepeda. Enggak bawa sepeda, tapi besok saya kirim sampai ke sini. Udah. Oh. Besok saya kirim, alamatnya diberi ke Mas Ken. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Sekali lagi terima kasih atas sambutan yang sangat hangat, sangat meriah pada sore hari ini, dan saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harian Surya, Spirit Baru, Jawa Timur.